Pasukan Ukraina gagal bersembunyi, pasalnya mampu terdeteksi drone Tentara Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Dalam video yang diunggah akun Telegram Senin 25 Juli 2022, mereka berlari masuk ke shelter atau tempat perlindungan yang terbuat dari beton. Terekam dengan jelas tentara Ukraina berlari merunduk melewati parit lalu berusaha untuk bersembunyi. Sayangnya, tetap saja ketahuan. Tak lama setelah itu, drone pasukan Donetsk menjatuhkan FOG atau sejenis granat untuk menghancurkan tentara Ukraina. Disebutkan peristiwa itu terjadi di Avdiivka Juli 2022.